Halo guys, update lagi pasal moto saya hari ini. Macam yang korang tahu dekat video sebelum ni kan, saya nak tukar saya punya brake belakang. Tapi yalah, disebabkan ni ha punca salah satu dia yang buat saya malas, sebab satu skru kat sini patah. So itu saya buat yang brake depan je. Sebab nak tukar ni ha barang dia. Ni hosmorin untuk yang belakang, ni set set skru. Lepas tu kaliper depan belakang, saya nak pakai yang ori ni. Lepas tu dia punya disc. Untuk kaliper brake depan tak tahulah nak tukar ke tak. Untuk yang belakang kita pasang lah nanti. Baru senang nak pacak. Tak lah. Dan hari tu saya lupa nak record time yang saya dah spray dia punya fork depan, swing arm. Lepas tu apa lagi? Saya spray exhaust. Tak tahulah nak tukar ke tak lagi yang ni. So tu je lah, kita nak tukar benda ni. Sama tak dengan yang lama eh? Jap. So ni yang lama punya nang memang dah buruk lah. Sama tak? Okey lah cun. Pasang. Disc pun dah siap pasang. Fuh, baru nice lah rupa dia. Fuh, tengok rim buruk. Tak tahulah nak tukar bila rim. Tunggu bajet, geng. Ini semua duit. Yang ni kita pasang kat sini, geng. Ada skru baru juga. Pasang macam ni dulu, jangan retakkan sangat. Sebab nanti benda ni nak adjust kan. Adjust sebab ikut rantai sprocket tu. Nak pasang dia punya apa ni? Hose lagi. Hose Marine. Okay, so kita nak pasang dia punya hose. Proses bleeding ni lah yang paling malas nak buat ni. Tapi yalah, layankan je. Nak motor cantik kena rajin. Macam tu lah. Ni kena buka ke tak kan? Kita buka dulu lah. Nanti kalau ada masa, kalau ada rupa cun nak pasang dia, kita pasang lah. Ni getah apa benda entah. Simpan untuk kenangan. Benda getah-getah macam ni. So ni dia punya kaliper belakang. Ni belakang ke ni depan? Jap. Ni yang depan punya, geng. Aduh. Ni yang belakang. Sebenarnya barang dah sampai lama dah. Cuma saya aja yang malas. Bukan malas, barang tak cukup.
So geng, ni kaliper belakang. Cun-cun melecun. Kaliper baru. Oh. Ni brand Nissin punya eh. Saya guna yang Nissin. Okay geng, benda dah siap pasang dah. Sorry lah saya tak rekod sangat baik sebab ya kerja agak kotor sikit. So dah siap pasang. Bab bleeding apa semua saya tak tunjuk tadi. Saya punya hose saya pasang macam ni eh. So, uish saya cun. Tapi ada satu yang problem. Screw ni ha. Yang satu saya beli tadi terlalu panjang. So saya masuk je lah screw yang macam ni. Tengok yang macam ni. Aduh bahaya. Dah siap basuh semua tadi. Basuh macam tu aje. Okay geng, untuk yang brake belakang dah siap pasang. Sekarang ni saya nak pasang untuk yang depan pula. Yang depan saya nak tukar disc je kot. Okay geng, saya baru perasan. Kat sini ada kisah lawak sikit. Kisah lawak, kisah sedih. Mana racunnya? Sebab yang ni besar sikit saiz daripada yang tu. Aduh. Dia kena tukar dia punya fork. Fork kena tukar yang ZR punya tu. Baru boleh pasang. Okay lah. So saya rasa video ni sampai sini je dulu. Tunggu saya order fork baru lah. Saya nak guna yang ZR punya. Baru dapat pasang yang ni. Aduh. Dah semangat dah tu. Okay lah. Sampai sini je dulu guys eh. Oh, nice lah. Okay, so geng, ni hari lain pula eh. Sebab saya cakap dalam apa tadi tu, nak tukar dia punya disc kan, saya kena tukar fork saya cakap. Tapi saya rasa tak, sebab benda tu dia perlu ni je. Kita perlu tambah bracket ni. Ni saya beli dekat Shopee. Beli kat Shopee je. Nanti dia masuk kat sini lah. Dia pasang kat sini. So break apa ni, kaliper akan ke belakang sikit lah. So harap dia cun lah untuk pasang disc besar tu. Ni lah. Brand apa ni? Bang Bon. Apa Bang Bon? Okay lah. Jom pasang. Ini disc lama punya ni eh. Aduh buruk. So geng, saya tukar saya punya apa ni, kaliper yang Brembo saya simpan dulu saja nak tukar cita rasa eh. Okay lah, sekarang ni saya nak bleeding dia pula. Nanti kita tengok cun tak cun. Nice juga eh. Okay, ni dah siap pasang dah. Saya dah siap pasang dia punya disc dengan kaliper standard eh. So dia kena pasang bracket tu lah. Jadi saya tak tukar lah dia punya apa ni, fork. Kalau tukar fork tu eh, budget-budget beli kaliper ni berapa aja. Okay lah, saya rasa video sampai sini je. Cun. Korang rasa apa lagi yang perlu saya buat? Oh, untuk on top 5 ni saya dah order blok geng eh. Saya nak tukar blok lepas ni. Sebab bunyi dia agak kasar lah. Takut ada piston calar. Sebab saya pernah, saya dah try itu. Dia ada apa, jam. Jam panas. So saya rasa saya nak tukar blok lah. Size blok nanti lah saya bagi tahu dalam video kalau blok dah sampai. Siap pemasangan untuk kaliper apa, disc dengan disc belakang. Oh. Okay. So video saya sampai sini je. Okay, thank you yang dah menonton.